Oke. Sabar ya. Bentar. Pas gua ke sono, Ayu ke sini. Ayu gini. Maghrib masih jauh, mulut kering banget lagi nih. Makanya gue juga gak mau banyak gerak. Oke, kering banget. Tenang dulu ya. Ya. Tenang. Kali ini kuis, kita ikuti kuis challenge yang, apa nih? Ikutin challenge dengan membuat video lagi nonton Brownies yang heboh. Lalu caranya tag ke IG Brownies dengan hashtag THR Brownies. Wah. Brownies bagi-bagi THR. Jadi, jangan lupa nih kalau kalian lagi nonton Brownies saat ini, bikin video kalian lagi nonton Brownies lagi seru-seru banget ya. Benar. Karena nanti yang terpilih itu akan mendapatkan THR dari Brownies ya. Oke, baik, dan untuk judul hari ini judulnya siapa? Ruben doang kan? Ruben doang kan? Oh, semua. Emang image gue banget, Wen. Emang ada semua. Kan gue nanya, Ben. Gue ini ya. Nih. Or, yo dia milih yang pelangi. Party sayap gue encok nih. Sakit sebelah. Eh, ayam putus. Gak bisa. Halus sih tadi udah bener yang pink. Tuh, udah deh. Tongkat lu, Oma. Mutira. Judul hari ini judulnya adalah Oh, Ibu Peri berubah menjadi lebih baik. Apaan sih? Oh, garing ah. Ih, garing. Iya, gak jelas. Ih, sumpah. Ih. Lo kalau berat ah. Ih, berat dipikirin. Berat-berat, ini sumpah judulnya. Enggak, maksudnya. Gue pikir lucu, tapi ih, pas baca garing. Ini dia, tipikal-tipikal kreatif yang kalau lagi ngetik suka datang pikiran-pikiran begitu. Oh, dilucu nih. Enggak. Ya, enggak, lu aja, lu aja. Udah. Sekarang. Nah, cepet tuh. Aduh, mana nih? Eh, jatuh. Rumah baru lagi. Ini baru tahu nih rumahnya kan baru nyempel. Motor masuk lagi. Ini gimana sih? Acara setengah satu, aku di calling setengah satu. Jadi ketahuan aku gak punya job. Atau disuruh ganti. Ngapain sih jendang, mau ngapain? Disuruh ganti ini Gun katanya. Oh, di calling baru tadi setengah satu. Di calling setengah satu, acara setengah satu. Standby sore di sono. Standby. Standby depan tukang gorengan situ depan. Bukan. Yang mana dia? Di Kuningan. Iya. Acara sore kan? Tinggal masuk. Dia kan ada dia. Yeah. Nah dia kan nganggur kan, siapa nih artis yang nganggur siang? Dia telepon. Oh. Oh dia apa lu? Ada. Eh sekarang lu jangan kalau gantiin Igun itu berat. Iya berat loh gantiin Igun. Udah ngomong. Lagi. Bisa gak? Enggak lagi, kenapa harus gantiin Igun? Kan gak cocok kali aku. Dia lembut orangnya, aku kasar kayak gini. Iya. Berbeda-beda 180 derajat ini. Kalau mau gantiin Igun, lu harus jawab pertanyaan dulu dari kita, sini. Pertanyaan lagi, kan Igun gak ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya, dia jawab dulu. Lu dulu, Oma. Kan air laut itu kan asin. Nah, itu kira-kira garamnya berapa ya? Kok bisa asin begitu? Ini kau tanya sama mamaku yang jago masak juga gak tahu dia. Lu ngapain tanya air laut sama aku? Lu usah marah. Lu nanyanya jangan gitu, Oma. Enggak lagi, aku mau ngubur-ubur apa ditanya soal laut. Iya. Lu nanyanya jangan gitu, Oma. Aku kira jadi Igun, lu Igun kan cantik gitu kan bisa. Tuh, Ayu, Ayu. Gua mau nanya, kan kita kadang suka masuk angin. Itu angin masuknya lewat mana sih? Gak bilang-bilang dia sama aku, lewat orang dalam tuh dia masuknya tuh. Oh, sama ya. Punya orang dalam ya. Iya. Nah ini kalau ini kan ada orang, gue pernah waktu itu ngerasain namanya kena flu tulang. Nah, apakah pada saat kena flu tulang, tulangnya bersin-bersin atau? Gak ada. Udah aku tanya sama nan tulangku pun gak tahu nan tulangku. Ada pula flu tulang bersin-bersin.